Ayo kamu keluar! Sini kamu! Ki Dadang. Ya? Menurut penerawangan saya, di daerah sini tersimpan benda pusaka, Ki Dadang. Iya, saya juga merasakan ada kekuatan gaib yang luar biasa. Betul, Ki Dadang. Kalau begitu, ayo kita ambil benda pusaka yang pernah hilang itu. Mari, Ki Dadang. Ayo kamu keluar! Sini kamu! Mana kamu? Ki Dadang! Saya betul-betul mendapatkan. Kita ambil lagi. Terus ke dalam. Batu. Terus ke dalam. Akhirnya kita mendapatkan benda pusaka yang telah hilang. Terima kasih, Ki Dadang. Terima kasih. Terima kasih, Mbah. Terima kasih. Ayo kita pergi. Baik, Ki Dadang. Woi, mau kemana lo? Oh? Enak aja, makasih. Woi, siapa itu? Woi, bayar dulu. Emang lu kata gratis ini ya? Jadi jualan dijual? Ya iyalah. Iya. Sama sekarang mana ada yang gratis. Oke, ayo berangkat bareng ayah yuk. Ayah tunggu di depan ya. Tapi nggak mau ah berangkat sama ayah. Nggak boleh gitu dong nak. Ayah kan udah nungguin di sana. Tapi kan Sofi malu mah. Ila pakai malu segala. Pokoknya kalau kamu nggak mau berangkat sama ayah, nggak mama kasih uang jajan loh. Jangan. Ya? Udah deh. Udah cepetan berangkat sana. Ma, ayah pergi dulu ya. Iya ya, hati-hati ya. Ya, ayo Jav. Ayo Jav, cepetan berangkat sekolah nih. Kita dulu sama mama. Ya, ya lo. Iya sih. Ayo. Nanti telat. Itu ikutan sama ayah. Ayo. Sekarang kita lewat. Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ada bahan merah nggak, Pak? Buat bikin seragam anak sekolah buat anak saya nih. Oh, bahan merah. Ya. Ada. Sebentar ya. Jan. Tolong kamu cariin bahan merah buat ibu ini, ya. Tapi bahan merahnya habis, Pak. Nah, kamu cari aja dulu. Nyelip kali sebelah sana. Usahain dah, ya. Oh, iya kali. Iya. Ntar Bu ya. Iya. Kok masih ada buku pamer gak sih? Berapaan? Itu 7.000. Nah, ini kali nih. Bang, ini bahan merahnya, Bang. Ya. Waduh. Iya. Iya, apaan itu? Iya.